Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Alvan AM. Pada kesempatan kali ini, saya lagi-lagi akan menghadirkan sebuah tutorial untuk teman-teman semuanya. Dan kali ini adalah cara mengembalikan story Instagram yang disenyapkan atau dibisukan. Nah, lalu bagaimana sih caranya? Nah, bisa kalian simak ulasannya berikut ini. Dan sebelum kita lanjut ke langkah-langkahnya, langkah baiknya kita mengetahui jika di Instagram kita bisa melakukan senyapkan story Instagram ataupun postingan dengan dua cara. Yang pertama di sini saya akan contohkan seperti ini ya, kita akan mensenyapkan dari akun Instagram atau story Instagram buatan dari AVT Custom. Di sini kita tekan dan tahan, kemudian pilih senyapkan. Barulah di sini kita memilih di antara dua opsi yang ada, yaitu senyapkan cerita saja ataupun senyapkan postingan dan cerita. Di sini kita pilih yang ini saja, maka secara otomatis ini akan berpindah ke bagian paling sebelah kanan ya. Dan untuk cara yang kedua, kita bisa senyapkan story Instagram ataupun postingan dengan mengunjungi profil Instagram milik orang tersebut. Misalnya di sini saya akan senyapkan story ataupun postingan dari akun Anya Geraldine. Di sini kita klik pada mengikuti. Kemudian kita senyapkan. Di sini kita tinggal aktifkan baik itu postingannya ataupun ceritanya. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui cara untuk senyapkan story ataupun postingan Instagram, maka di sini kita akan mengembalikannya untuk story atau Instagram yang telah disenyapkan atau dibisukan tadi ya. Untuk caranya itu hampir sama seperti mensenyapkan story atau postingan. Kita tinggal klik pada postingan atau story yang sudah kita senyapkan, tekan dan tahan hingga muncul opsi bunyikan cerita. Nah, kita klik saja ini, bunyikan cerita, maka secara otomatis postingan yang kita senyapkan akan tampil lagi di timeline Instagram. Ini dia, Anya Geraldine dan juga AVT Custom. Tekan dan tahan, kemudian bunyikan cerita, secara otomatis akan tampil lagi di lini masa story Instagram. Selanjutnya, untuk cara yang kedua untuk mengembalikan postingan atau story yang sudah dibisukan atau disenyapkan, di sini kita bisa kunjungi. Misalnya di sini kita di akun Anya Geraldine, kita lakukan pencarian di sini ya, tulis saja Anya. Nah, di sini kita masuk lagi ke akun miliknya. Kemudian kita klik atau tekan pada tulisan mengikuti. Di sini kita pilih opsi senyapkan. Nah, di sini kita tinggal geser ke arah kiri untuk mengembalikan postingan yang kita senyapkan ya. Atau misalnya di sini cerita, kita tinggal geser ke arah kiri hingga telah nonaktif atau dalam keadaan yang seperti ini ya. Kemudian kita tekan kembali. Nah, jadi itu saja tutorial cara mengembalikan postingan Instagram yang kita senyapkan, baik itu story biasa ataupun dari postingan di feed Instagram milik orang lain atau teman kita sendiri. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat atau berguna buat teman-teman semuanya yang sudah mampir ke sini. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini.